Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP mempertimbang melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan HSMMP lebih awal menjelang Aidilfitri ini bagi memastikan hak pengguna terjamin. Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata HSMMP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2000 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bertujuan menyekat kenaikan harga barang keperluan ketika musim perayaan. Katanya ia dilaksanakan ketika perayaan utama seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Beliau berkata demikian ketika melakukan tinjauan harga dan bekalan barangan keperluan pengguna di Pasar Cabang 3 di Kuala Terengganu pada Isnin. Mengulas mengenai kemungkinan wujud pembabitan kartel susulan kenaikan harga ayam ketika ini, Rasul berkata pihaknya melakukan siasatan lanjut berhubung perkara itu. Yang berlaku kenaikan sebut dikatakan 2 atau 3 hari sekali kenaikan sebut. Jadi ini perkara yang saya rasa ada something wrong somewhere lah. Jadi kalau naik, sekali naik tu mungkin kita boleh terima. Tapi boleh naik setiap hari atau naik 2-3 hari sekali, satu benda yang mungkin ada something wrong yang kita akan kaji untuk mencari kenapa punca hal tersebut berlaku. Jadi kata-kata peniaga melahirkan rasa tak puas hati dengan harga barang tersebut, kerana dia kata bila harga barang meningkat, maka jualannya akan berkurangan. Jadi bila jualan berkurangan, keuntungan yang mereka dapat juga berkurangan. Jadi ini kesan daripada kenaikan harga barang. Jadi kita berharap bagi pengeluar ataupun pengilang ataupun peladang supaya jangan sewenang-wenangnya menaikkan harga barang, terutamanya di musim perayaan dan musim COVID ini.